Tapi saya tidak biasa marah-marah. Oh ya, ganti gini mas. Teleponan bosmu mas. Buat siapa itu? Buat siapa? Eh, itu buat siapa? Buka itu malah sih. Kasih semua buka. Apa di sini? Hah? Apa ini? Pantes masnya kayak gini-gini, bodoh semua jalannya. Kamu gak boleh masuk sini lagi, kamu wajar. Saya tidak ada kewajiban menjawab Anda sebetulnya. Saya tegaskan itu. Gak mau, Pak. Aku jawab. Itu udah jelas ibu maling. Saya ngomong jujur, ibu maling. Gak boleh, catat namanya. Saya catat semua. Ibu kan karena pohon dari kantor tegur. Jangan kebangan. Jangan kebangan. Aku mau hari ini dibetulkan. Aku lihat besok kalau masih ada kayak gini, semua ini tak pindah di kelurahan. Aku enggak mau lagi besok kayak gitu. Itu Sulaiman, tahu enggak? Kalau dia mau di keluarkan dengan kamu. Kamu lah tembak. Kata-kata itu adalah Sulaiman kamu jadi fitnah. Anda baca nggak izinnya? Hafal nggak izinnya? Saya tanya, Anda hafal nggak bahasa izinnya apa? Ya, berdasarkan minuman, apa, alkohol. Dalam kurung? Dalam kurung apa? Dalam alkohol, Pak. Kenapa disegel kemarin? Karena jualan alkohol, kan? Saya sangat marah, kira-kira begitu ya, atas tindakan dan perilaku yang terjadi seperti yang diberitakan, karena ini mencoreng dunia pendidikan. Pak Anies pernah marah, iya dong. Dalam hal apa marah? Kalau ada apa yang kita mau rencanakan, kemudian secara sengaja tidak dilaksanakan, marah dong. Tapi saya tidak biasa marah-marah. Jadi saya bisa marah, tapi saya tidak bisa, tidak biasa marah-marah. Jadi nggak pernah saya marah. Ini marahnya Anies gimana? Dipanggil. Jadi kalau ada yang salah, dipanggil. Dan saya tidak pernah marahin orang di depan banyak orang. Mempermalukan orang itu tidak menjadi bagian dari ini. Bukan hanya niat, kelakuan aja enggak, insya Allah. Karena kalau marah-marah itu uring-uringan, kemudian panggil orang di depan banyak orang dulu. Menurut saya, ini pahaman sama ini. Jadi, marah, ya, tapi marah-marah, insya Allah, iya. Dan kalau ada situasi apapun, senyum saja, bahagia, senyum aja. Jadi itulah siapapun. Jadi kita ini, karena apapun masalahnya, tergantung bagaimana cara kita menanggapinya. Sama-sama masalah nih, sama-sama masalah. Kalau kita menanggapinya dengan bahagia, dengan tenang, dengan senang, suasananya jadi beda. Dan itu yang coba selama ini saya coba lakukan. Kalau kita kerja di kantor, apalagi kalau kita menjalankan tugas pemerintah, tegas harus. Dan tegas itu artinya, ini rencana, ini harus dilaksanakan. Kalau tidak dilaksanakan, Anda tidak sanggup, saya cari orang lain yang sanggup. Jadi, ingin mengatakan itu, menegaskan itu, tanpa harus mempermalukan, tanpa harus marah-marah. Dan kita bangun suasana. Kawan-kawan semuanya, Mas Ari tenang. Saya ingin pada Anda bahwa kita saling kawan-kawan jangan berangkat pada saat tidak, sudah cukup tadi. Pada saat saya Anda bicara, saya dengarkan. Okay. Pada saat saya bicara, giliran Anda yang mendengarkan. Okay. Dan ketika seseorang datang kepada saya meminta saya untuk menandatangani sesuatu yang belum pernah dipelajari,
maka saya ketika bertanda tangan itu atas nama seluruh rakyat Jakarta, atas seluruh amanat. Bagi sekalian, inilah. Nah, tidak mungkin diberikan selembar kertas tanpa dipelajari, dibaca lima kali tidak. Intinya adalah ini saya bawa, ini saya pelajari. Oke, Anda memiliki hak untuk menyampaikan pandangan. Saya memiliki hak untuk menilai dan memutuskan. Anda tidak boleh memaksakan, sebagaimana saya juga tidak boleh memaksakan. Jangan, teman-teman, ini, teman-teman, coba Anda lihat di sini. Lihat nih, siapa yang memegang prinsip demokrasi dan siapa yang tidak memegang prinsip demokrasi. Cek, Anda jangan kemudian menjadi pihak-pihak yang biasa memaksakan. Anda menginginkan bentar, Anda kalau pegang mikrofon moderator, kalau tidak pegang, kalau iya, saya moderator. Sikap politiknya yang Bapak bagaimana dapat mengatakan? Udah, coba. Bahwa ini adalah satu tindakan pemaksaan. Sedangkan perjuangan penolakan Perkup ini sudah dilakukan berbulan-bulan yang lalu. Apakah tidak cukup waktu berbulan-bulan yang lalu untuk mempelajari bahwa Perkup itu adalah aturan yang menindas? Bung, Anda nggak dengerin dari tadi. Kalau soal ini sudah beres, ini soal-soal lain. Lain kali kalau mau bicara, berada di sini dengarkan percakapan. Anda ketika Anda berbicara, tidak satupun orang di sini yang mengomentari, yang menyoraki. Ada, relax. Ini, teman-teman Anda, kalau Anda menghormati hak orang untuk bicara, dengarkan. Maka itu saya sampaikan tadi. Anda sudah sampaikan, saya dengarkan. Sudah saya dengarkan. Anda berikan dong hak yang logis untuk seseorang mengambil keputusan. Mana mungkin belum bisa begitu? Catat, cukup sampai di sini, teman-teman. Terima kasih, teman-teman. Anda datang dengan membawa dokumen, saya minta tanda tangan. Kalau saya lakukan tanpa bahasa, Bapak setuju. Bapak mau tanda tangan sekarang, nggak apa-apa. Tapi Bapak kasih waktu ke kami. Berapa lama Bapak akan kerjain? Belum tahu. Saya belum tahu. Begini, Anda harus hormati. Saya memutuskan kapan dan apa. Tidak bisa Anda memaksakan kepada saya sebagai sesama warga negara dan negara atau apa. Anda tidak menghormati hak orang lain. Anda ingin haknya dihormati, tapi ketika Anda diminta untuk menghormati hak orang lain, Anda tidak mau menghormati. Di mana konsistensi Anda sebagai pejuang demokrasi? Anda tidak memaksakan pikiran Anda. Dan izinkan saya menegaskan, bila Anda mau jadi pejuang konsisten, Anda hormati seseorang mengambil keputusan kapanpun keputusan itu diambil. Makan enak sehari.